Sekarang nomor 2. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150. Jelas ini adalah himpunan. Ya. Jadi jelas kita dengan menggunakan meteran ya bisa menentukan seorang siswa itu himpunan masuk ke himpunan apa enggak. Ya. Kumpulan bilangan cacah antara 2 sampai 10. Ya, ini jelas adalah himpunan. Ya. Jadi kita dengan jelas menentukan sebuah angka itu masuk himpunan apa enggak. Tapi yang C ini kumpulan siswa yang berbadan kurus. Lah, kurus ini relatif, ya. Jadi ini bukan himpunan. Misalnya teman sebangkumu itu kurus apa enggak, susah ngomongnya ya. Karena kurus ini tuh harus ada ukurannya apa, kan gitu. Kumpulan yang D ya, kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10 juga himpunan. Jadi yang bukan himpunan adalah yang C.